serangan asma bisa datang terjadi secara tiba-tiba dan umumnya dipicu oleh alergi atau stres. Dan berikut adalah pertolongan pertama saat asma menyerang. Usahakan posisi agar duduk dengan tegak. Cobalah untuk bersikap tenang dan jangan panik. Jangan meminjam inhaler dari orang lain. Tekan inhaler satu kali untuk memberikan semprotan jika spacer tidak tersedia. Kemudian Anda dapat menyemprotkan inhaler langsung ke mulut. Lalu bernafaslah secara perlahan-lahan melalui mulut. Menahan nafas selama 10 detik. Kemudian semprotkan inhaler hingga 4 kali dan berikan jarak 1 menit di antara semprotan. Jika tak kunjung membaik, segera hubungi ambulan, yaitu 119 atau 112, atau segera ke fasilitas kesehatan terdekat.